dari segi kualitas Suzuki bukan kaleng-kaleng, makanya sih. di pasaran Indonesia nggak laku Suzuki, soalnya kan nggak ada yang KW, Iya sih, nggak ada yang KW. jadi susah ininya pemasarannya. Orang Indonesia kan pengennya yang gocapan kayak gitu kan kasarnya kan. Baru dapat. Ini di rasio Suzuki Thunder nih, dalemannya kayak gini temen-temen nih. Jadi semi baja dia, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi hanya pada bagian ininya doang. Tapi temen-temen kalau pengen dirakit bagus lagi, ganti ini punya Honda juga sebenarnya bisa. Rakit dalemannya lagi kalau pengen cepet dingin lagi. Jenis pabetnya. Ini dalemannya kayak gini nih temen-temen, Gerasio. Nah, si Michi lagi nonton. Oke, cukup sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang pengen lihat daleman gear-gear rasio ya. Nah, ini gear satu nih. Ini yang agak gede sedikit. Nah, ini netral ke sini, terus gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Gigi 5-nya lebih gede ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.